Tekap 308 Polres Lampung Utara menangkap 7 warga Desa Bumi Restu, Kecamatan Abung Surakarta karena perjudian. Mereka ditangkap saat sedang bermain judi koprok di belakang rumah warga setempat. Pada Sabtu, 19 Februari 2022, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, mereka berinisial JI, MA, HI, AN, AN, YH dan IN. Dari penangkapan ini, petugas menyita barang bukti berupa uang tunai Rp170.000, 4 buah dadu, alat pengguncang dadu, selembar karpet pasangan dadu, satu aki motor, dan alat penerang, serta sebuah terpal. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Eko Rendy Oktama, mengatakan, pada Minggu, 20 Februari 2022, pihaknya hanya mengamankan 7 orang karena yang lainnya melarikan diri. Penangkapan itu berdasarkan laporan warga karena di daerahnya tinggal terdapat sejumlah warga yang berjudi di belakang rumah. Berdasarkan pemeriksaan sementara, tersangka mengaku iseng. Hasil judi tersebut mereka gunakan untuk membeli rokok. Dari Lampung Utara, Tim Liputan Kupas TV.